Pertanyaan dari Instagram @sergio_ktveno. Bang, apa aman buat pakai ear taper akrilik selama 1 bulan pertama setelah ear stretching? Thanks. Akan gue jawab setelah yang berikut. Jawabannya adalah tidak aman. Taper akrilik hanya untuk dipakai sebagai perhiasan di lubang stretching yang sudah sembuh. Taper akrilik tidak aman dipakai dalam ear stretching yang masih baru karena tidak dapat disterilkan dan berpotensi mentransfer bakteri terlalu banyak. Sebaiknya gunakan taper stainless steel atau titanium untuk hasil yang lebih aman. Gue Nio dari Piercing Indonesia. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Dan sampai jumpa di video berikutnya.